Kekurangan yodium. Yodium merupakan salah satu zat mineral yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Di seluruh dunia, diperkirakan terdapat 2 juta penduduk terutama di Asia Selatan dan Afrika yang mengalami penyakit ini. Kekurangan yodium dalam tubuh dapat menyebabkan hal berikut. Gangguan tumbuh kembang, gangguan kecerdasan, munculnya pembesaran kelenjar tiroid, hipotiroid. Kebutuhan yodium yang disarankan setiap hari adalah orang dewasa 150 mikrogram per hari, ibu hamil 220 mikrogram per hari, ibu menyusui 290 mikrogram per hari, anak usia 1-11 tahun 90-120 mikrogram per hari, bayi 110-130 mikrogram per hari. Bagaimana cara mengatasi kekurangan yodium? Mengonsumsi garam beryodium. Mengonsumsi zat makanan yang cukup tinggi yodium, misalnya susu atau roti. Apabila tidak membaik, segera hubungi dokter.